Alhamdulillah guys, akhirnya nggak telat ini tiba-tiba dianterin. Ini kita hanya pakai piring. Ini kesukaan aku ya guys, ayam bakar itu. Ayo, ada yang tahu kenapa aku pesen ayam bakar juga? Kenapa? Biar kamu nggak minta, kan sama menunya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel ya guys tentunya. Oke teman-teman, ini masih di bulan Ramadan dan insya Allah ini puasa yang terakhir ya guys. Puasa yang terakhir dan kita ini rencana mau buka di luar. Bukan rencana sih, kita sudah terlaksana ya guys. Kita buka di mana ini sayang? Dulur Isun. Jadi ini di Dulur Isun Banyuwangi ya guys. Ini istri masih nulis menunya ya, mau pilih karena banyak sekali ya teman-teman. Nah ini dia menunya guys, sangat besar ya. Kertasnya dok yang besar. Banyak sekali menu makanan, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 menu makanan. Snack ada 6 dan minuman ada 9. Jadi banyak sekali pilihannya ya guys, sudah ketemu. Ya tinggal pesen ya guys biar nggak kayak kemarin. Oke ya teman-teman, jadi kita itu pesen jam berapa? Jam 5 ini ya guys. Jam 5 kurang 5 menit. Padahal tadi tuh kita sudah jam 4 sudah kita rencana. Karena rencana kita tuh memang sudah mau makan di luar sama sekalian belanja nanti ya teman-teman. Dan ternyata mudah-mudahan nggak telat. Tapi untungnya kita tetap beli ini guys ya. Apa tadi itu Mami? Ini ada tahu jengger retangi. Tahu jengger retangi itu apa Mami? Khas rumah ya, khas Banyuwangi ya guys. Ini kesukaanku ini guys. Apa itu namanya? Telur kan? Iya. Telur yang digulung-gulung itu. Apa isinya? Pendol ya di dalam? Berarti ini telur. Ini sama telur sama bawang. Disendirikan anunya sausnya. Ini tadi beli di jalan ya guys. Terus ini kesukaan sang istri. Dia katanya ngidam. Udah lama nggak beli ginian. Betul sekali. Dulu Mami sering beli ginian ya guys. Waktu kerja di Banyuwangi itu. Tapi ini berubah tempatnya. Belum anunya nah, mika ini ya nah. Mungkin lagi log dampak dari corona itu guys. Ini petis ya Mami. Oh mantap. Dalamnya itu abon teri sama abon teri. Itu teri kecil-kecil lah teman-teman sama cabai. Biasanya padahal apa isinya? Kubis. Iya lah, di rumah kan tahu isi. Tahu isi. Ini mah enggak sama toh, tapi kan itu sama ya. Mami. Bentuknya ya, sama. Coba kasih lihat saya. Itu kayak undi-undi ya guys, bulat. Iya kata isi yang bunyi. Lihat sangat tahu isi tuh Mami, masa isinya gituan? Nanti kita unboxing. Katanya turun derajat, berarti nanti isinya mito ini di dalam guys. Tapi aku lebih suka ini. Ini cuma satu. Ambil satu tadi. Coba apa harus ganti ya? Mudah-mudahan nggak telat ya guys. Iya tadi nggak punya air putih dulu ya. Ya, itu ada Mami di sana Mami. Ini juga pemandangannya sadu ya teman-teman. Kita memang milih yang lesehan. Nah ini kita lesehan sampai sana itu. Tempatnya ini ada di pertengahan kota ini guys. Dan banyak sekali warung-warung yang berjajaran di sana guys. Nah itu ya. Tempat parkir juga sangat luas itu. Sepeda banyak. Di sana mobil juga ada. Di sana juga banyak sekali warung-warungnya, tapi ada beberapa yang tutup guys. Ini yang buat sahdu, kita langsung atap langit ini. Jadi kita bisa menikmati nuansa alam terbuka. Iya aku atas. Hah? Iya guys, siapa ada? Iya. Lo tadi nggak mesen tak? Iya, air putih biasa. Iya guys. Alhamdulillah guys, akhirnya. Nggak telat. Nggak telat, ini tiba-tiba dianterin. Jadi nggak sempat media tadi guys. Tapi mungkin sesuai dengan namanya ya, Dulur Isun.
artinya kan saudaraku, jadi ya sesama saudara ya biasa saja. Iya, ini kita hanya pakai piring. Ini kesukaan aku ya guys, ayam bakar itu. Ayo, ada yang tahu kenapa aku pesen ayam bakar juga? Kenapa? Biar kamu nggak minta, kan sama menunya. Teman-teman, kalau aku pesan beda itu pasti dia makan punya aku. Iyalah, enak. Kan enak. Itu kan kalau iya, mom ini kok lupa ya tadi yo. Is. Biar nggak dimintain daddy. Sana wis beli lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pesenannya mami mimi burung. Ini minum air putih dulu, nggak boleh mami. Mami, air putih dulu. Persiapan ya guys. Momen, jadi nggak usah sakit tenggorokanku. Ini kita detik-detik di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, puasanya diterima barokah. Dan setelah itu hari raya bisa meningkatkan ibadahnya. Amin. Menjadi orang yang suci kembali. Amin ya rabbal alamin. Ini jam berapa? Tinggal berapa menit? 5 menitan paling ya. Gitu itu. Enggak tahu jam berapa anunya. Kurang 6 menit. 6 menit. Ye, sudah ya kariman ya, teman-teman. Ya kariman. Tuh ya bunyi dekat masjid juga di sini, guys. Enggak sabar ini. Sederhana ya, teman-teman. Yang penting kita ada waktu untuk quality time agar kemesraan kita selalu terjaga ya, guys. Ayo. Persiapan ya, teman-teman. 3 2 1. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afsartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Selamat makan ya teman-teman. Oh iya, aku nyobain ini dulu. Tadi yang beli di jalan. Ini dia. Ini apa namanya? Telur. Oh my god. Kesukaan ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sambelnya. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan ya. Susah senang sama-sama asal tong doa bahagia. Waktu kan selalu angkan untuk kau yang sekarang. Doa saya minta Tuhan biar kau jangan hilang. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya selesai guys. Lama-lama kita jadi mukbang ya. Mami udah habis. Alhamdulillah teman-teman. Ini puasa yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa dan semuanya ya yang menonton video ini bisa bertemu lagi di bulan puasa yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih baik ya teman-teman. Oh, kita kenyang sekali padahal cuma sepiring guys. Cuma sepiring. Biasanya kalau enak gini di rumah itu kita selalu nambah ya. Jadi kita sengaja bukber gitu ya, kita tuh di akhir-akhir bulan kayak gitu ya. Nah, kita tuh dari awal jarang ya. Enggak pernah bukber di luar guys. Memang ini kita rencana di akhir bulan Ramadan karena di rumah kan kebanyakan kegiatan ya biasanya. Jadi untuk masak tuh kasihan si mami. Enggak punya pembantu guys. Sampai dia. Gimana sayang? Udah kenyang? Udah senang? Senang. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman,
Mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton videoku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat kalian yang baru menonton video ini, klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya, kayak gitu. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Bye.